Lain are, lain careta. Apa kabar sahabat Katong Emul? Saya doakan sahabat Katong Emul semua dalam kondisi yang sehat, selalu dilancarkan rezeki, dan juga selalu diberikan kebahagiaan bersama keluarga tercinta di rumah. Hari ini Katong Emul mau membahas tentang mesin dari Daihatsu Rocky 2021, yang mana Daihatsu Rocky ini dilengkapi dengan dua tipe mesin, yaitu 1200cc dan juga 1000 turbo. Sebelum Katong Emul membahas detailnya, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, and tekan loncengnya agar konten Katong Emul ini terus berkembang dan juga terus bisa memberikan manfaat informasi kepada sahabat Katong Emul semua. Yang mana Daihatsu Rocky ini sudah meluncur pada tahun 2019 silam di Tokyo, Jepang, dan kini akan meramaikan di tanah Indonesia. Nah, yang mana Astra Daihatsu Motor saat ini memberikan gebrakan baru. Nah, yang mana dia mengusung konsep baru dengan platform baru, yaitu DNGA. Nah, kepanjangannya sahabat Katong Emul, Daihatsu New Global Architecture, yang mana dia menggunakan konsep One Strip, One Strip, One Strip, One, dengan filosofi 1 gram, 1 millimeter, 1 cent, and 1 detik. Maksudnya yaitu Daihatsu menggambarkan produk ini dengan basis DNGA, menghitungkan dari segala aspek, dari titik terdetailnya, mulai dari dimensi bobot, harga, dan juga waktu, sehingga menghasilkan kendaraan yang efisien. Nah, Daihatsu ini mengklaim dengan teknologi DNGA ini memberikan pengalaman baru dan sensasi berkendara yang berbeda. Oleh karena itu, bisa dipastikan impresi berkendara Rocky ini akan menawarkan pengalaman baru dari model Daihatsu yang ada di Indonesia sebelumnya. Nah, yang mana mesin dari Daihatsu Rocky ini diklaim dia lebih halus dengan performanya yang lebih maksimal, kenyamanan dalam berkendara, dan juga tingkat kestabilan berkendaraan, efisiensi bahan bakar yang lebih baik, dan juga ramah lingkungan, serta desain yang lebih stylish dan juga modern. Nah, untuk bicara soal spesifikasi mesin, ini juga menjadikan hal yang baru yang diterapkan oleh Daihatsu untuk pasar Indonesia. Pasalnya Rocky ini dibekali mesin berkode 1KR Strip FET berkubikasi 1000cc dengan 3 silinder turbo, yang mana mesin tersebut diklaim mampu menghasilkan tenaga sebesar 97,8 PS atau setara dengan 96,4 TK pada radius putaran 6000 RPM, dan torsinya 15,2 kgm di rentang 2400 sampai 4000 RPM. Nah, daya tersebut disalurkan ke penggerak roda depan ya, bukan belakang seperti kakaknya Terios. Nah, paling menariknya lagi nih, Rocky juga dilengkapi transmisi DCVT, yang mana menjadi pertama kali Daihatsu Indonesia memiliki model dengan transmisi lebih modern. Namun demikian, tetap ada pilihan manual ya. Nah, yang mana transmisi DCVT ini diadopsi Rocky diklaim cukup halus digunakan dan juga lebih responsif, sehingga bisa memberikan efek kenyamanan bagi setiap pengguna dan juga penumpangnya. Nah, cukup sekian untuk pembahasan hari ini tentang mesin Daihatsu Rocky. Semoga informasi ini bermanfaat untuk sahabat Katong Emul. Terima kasih dan juga